betul-betul semua ni akak punya. Ha, nah, tengoklah. Wah, ini stem bunga je. Betul, tapi jenis lain-lain. Ni bunga anggrek, bunga kertas, bunga tai ayam, bunga... Mesti bunga terbau busuk ye. Dan ni bunga mawar. Cantik kan? Bukan bunga ros ke? Samalah tu. Yang paling akak sayang, yang ni mawar putih. Mahal ni akak beli. Stem ni semua boleh jual ke? Boleh. Angka Atong pengumpul stem. Mesti nak beli. Ya ke? Ros. Ya, Opa. Ros datang ni. Akak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Senja. Jangan keluar. Esok je lah, Ipin. Selamat pagi, murid-murid.
Semua dah sedia nak senam aerobik? Bagus! Tapi sebelum tu, cikgu nak cerita pasal kotak ini. Siapa tahu ini kotak apa? Saya tahu. Saya mau jawab. Ya, Mimi. Peti pertolongan cemas, cikgu. Betul. Pandai, Mimi. Ini adalah peti pertolongan cemas. Jadi, apakah kegunaan dia? Siapa tahu? Saya tahu. Mimi lagi? Murid-murid lain tak tahu ke? Tak tahu, cikgu. Sebab tak pernah tengok. Saya tahu. Saya selalu main doktor-doktoran dengan Meme pakai kotak itu. Baiklah. Hari ini murid-murid semua mesti ambil tahu, ya? Susanti, cuba terangkan kegunaan peti ini. Kalau kotak ini digunakan untuk memberikan perawatan... Cikgu! Saya baru ingat. Saya ada peti ini kat rumah. Bagus. Ihsan gunakan untuk apa? Bila saya jatuh dan luka kaki, saya ambil plaster dari dalam tu dan tampal luka. Biasanya kau akan nangis. Jadi kau bawa pergi klinik. Hei, mana ada nangis? Pelik selalu. Maaf, cikgu. Masa bersenam nanti, kalau sesiapa ada kecederaan ringan, kita boleh gunakan barang dalam peti ini untuk rawatan sebelum ke klinik. Baru. Kalau semua dah faham, mari kita bersenam aerobik. Tarik nafas. Kita jemput Cikgu Tiger. Semua sudah bersedia? Sudah! Mari kita bersenam aerobik. 1, 2, 3. Semangat sikit. Ada dalam kotak tu. Ada banyak barang. Ada ubat sapu. Ada kapas. Ada kain untuk balut luka. Ada plaster juga. Setakat plaster tu aku pun ada jual. RM2. Nak. Mahalnya. Barang kecemasan mahal lah. Tak baik kau, Mail. Ambil kesempatan. Betul. Nanti Tuhan marah. Tapi aku meniaga. Mesti nak untung. Apa lalu, Mail? Itu pun nak berkira. Cepat! Peti pertolongan cemas mana? Ihsan luka! Tolong, cepat! Tengok! Alah, Ihsan! Luka kecil itu! Apa lagi? Minta! Elah! Dah. Kan betul aku kata, luka sikit je pun mesti menangis. Intan payung. Terima kasih pada Mail. Peti pertolongan cemas bergerak.
lagi? Aku nak cuba. Aku perlu apa-apa. Cuba sopan sikit kat meja makan. Boleh? Haa, tak payah nak rebut-rebut. Ayam tu cukup untuk semua orang. Yish. Tapi perut ayam tu satu je. Jauh pengen dapat. Nah, habiskan. Terima kasih. Ha, macam tu kan bagus kongsi makan. Kenapa, Opa? Jari ni pedih. Luka kena pisau tadi. Opa, Opa ada peti pertolongan cemas? Ada. Kenapa? Jun, kita orang tahu apa nak buat. Aduh. Sakit ke apa? Sakit sikit je. Oh, apa? Mana peti tu? Nak tengok? Ada. Ni ha. Ini? Iya. Inilah peti pertolongan cemas Opa. Oh, ini lain. Tak macam cikgu punya. Ini Opa punya. Mestilah lain. Minyak cap ayam? Ha, Ipin, sapukan minyak tu kat luka ni. Baik, Opa. Ni dah kosong lah, Opa. Oh, iya ke? Tak apa, tampal plaster je. Tak ada pun. Oh, dah habislah tu. Tak boleh macam ni, Opa. Rumah kita mesti kena ada peti pertolongan cemas. Betul-betul-betul, Opa setuju. Semua rumah mesti kena ada peti pertolongan cemas. Kita beli ya, Opa. Tak payah. Opa rasa akak kau ada. Hah? Akak ada? Tak cakap pun. Sengih-sengih. Adalah tu. Ha, apa? Pandai, Akak. Akak, Akak ada peti. Peti. Peti apa? Peti ais. Apalah kau ni. Kenapa nak marah? Akak. Akak. Akak ada peti pertolongan cemas? Ada. Jadi selama ni memang dah ada lah. Kenapa tiba-tiba tanya? Tadi, cikgu ada cakap pasal peti ni dan kegunaannya. Tapi, kita orang tak dapat tengok apa dalam dia. Oh, jadi nak minta tengok lah ni. Kejap. Yelah, tak sabar-sabar. Cepatlah, Kak. Cepatlah. Jeng, jeng, jeng. Wow, banyaknya benda dalam ni. Penuh dan tersusun. Ya, semuanya penting bagi merawat kecederaan ringan. Jom, ikut Akak. Macam luka kat jari Opa. Ha, 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 ha.
Siap. Terima kasih. Berguna betul peti pertolongan cemas ni. Mana kau simpan selama ni? Akak suruh dalam bilik dia, Opang. Kau letak aja kat sini. Semua orang nampak dan senang ambil bila ada kecemasan. Baik. Betul. Fancy Tank bakal kecemasan Opa. Upin! Jom kita main sama. Nak, jom main kat rumah kita orang lah. Kita orang pun ada peti tu. Lagi besar. Ya, Kak? Iya, jom. Aku pergi lah ambil. Tak nak. Kau lah pergi ambil. Takkan abang? Seronok tengok akak tidur berdengkul-dengkul. Ya ke? Akak tak dengar pun. Memanglah tak dengar. Akak tidur. Simpan sebelum korang buat main. Apa salahnya buat main? Mimi dan Susanti pun buat main. Peti ni rumah ni punya. Bukan untuk buat main ya. Jomlah. Sapu sikit. Enggak apa-apa. Cuma main cedera-cederaan. Meme ke yang buat ni? Kemas balutannya. Ya, saya selalu main balut luka, Ma. Hebatlah kau, Meme. Semua pun kau boleh rawat. Main macam ni baru dapat faedah. Dapat belajar cara merawat sakit luka dan tahu nak gunakan benda dalam peti pertolongan cemas tu. Itulah. Akak patut sakit. Akak, darah. Kenapa, Rose? Rose tadi tersangkat dekat pintu. Pedihnya. Mimi, bagi plaster. Plaster sudah habis. Peti angkat. Mana kak simpan? Bawah katil. Korang dah tahu kegunaan peti tu. Sebab itulah, Kak. Kita orang nak sendiri punya.
pagilah kita orang. Yelah, yelah. Ayo, semangat lagi. Bareng Indomie Ayam Geprek, Indomie Mie Goreng Aceh, dan Indomie Goreng Rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo, semangat lagi bareng Indomie Goreng. Ayo, belajar. Saatnya kita belajar bersama. Lebih mudah dan lebih intens. Yang kedua ada background event atau elaboration. Alur dari ekosistem yang ada. Spesial untuk kamu kelas 10, 11, dan 12. Set 3 berarti min 1. Apa kok yang disakiti, lemah misalnya. Beragam mata pelajaran siap dikupas tuntas. Smart Schedules 10, 11, 12 break. Setiap hari di Be Smart. Suaranya kayak zombie bencong. Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain Han. Kita bukan zombie. Ah, Kak Jojo masuk-masuk cepet-cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si bencong sniper juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Ada. Kok nggak jadi dimatiin? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran nggak punya otak ternyata.